ada perkara yang dilakukan oleh Sumarih yang tidak begitu digemari oleh pemain pasukan Tajikistan, tapi adakah ianya cukup untuk mendapatkan reaksi sebegini? Tidak bagi saya, kerana ada permainan minda, ada challenge fizikal yang legal, yang sah, dibenarkan. Bagi saya tidak cukup. Beliau rebah seperti ada orang langgar beliau ataupun pukul beliau, tapi tidak berlaku. Bagi saya play acting, bagi saya untuk memikir, cuba influence referee. Tidak cukup bagi saya. Aku fahami mungkin edisi penganjuran Piala Raja Thailand ke-48 dulu pasukan menginginkan gelaran ini ada perlawanan Wiwat Chumpaun pada Sumarih dan juga Mencabi, termasuklah pada Tabrez Islamov. Untuk tidak merayakan sebarang kad kuning pada pecahan ini, Stan. Saya lebih terkejut juga mengenai tidak memberikan kad kuning kedua, kerana beliau ambil set satu presiden. Ini adalah terjahat.